Aku pelan-pelan main macam doa kat family dia. Hari ni tak terbagi ayak. Ayak melo dengan nasi lemak untuk sedekah pahala tu kat suami dia. Hari-hari dah suruh sedekah pahala kat suami dia. Tiada mana-mana insan di dunia ini yang rela kehilangan insan tersayang. Ia pasti lebih menyedihkan apabila insan yang selama ini menjadi peneman setia dalam hidup meninggal dunia dan pergi buat selama-lamanya. Namun apakan daya, walaupun perik di hati menanggung rindu, hati terpaksa reda dan yakin setiap apa yang diberikan kepada kita hanyalah bersifat sementara dan pinjaman semata-mata. Begitulah kisahnya yang dikongsikan oleh seorang pengguna laman TikTok ini apabila beliau memaknai sebuah video memaparkan gelagat seorang wanita yang begitu setia mengunjungi pusara arwah suaminya. Menurut pemilik video ini, wanita tersebut akan datang setiap hari membersihkan pusara serta membacakan doa buat arwah suaminya yang telah pun meninggal dunia sejak 7 bulan yang lalu. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang turut sebak sekaligus mendoakan arwah. Rata-rata turut merasa kagum dengan kesetiaan wanita tersebut. Video ini ternyata membuktikan bahawa cinta sejati itu wujud. Semoga kesetiaan wanita ini dapat dijadikan pengajaran bahawa kasih sayang tidak akan berhenti walaupun dipisahkan oleh alam berbeza. Nampak kak tu. Dia hari-hari dia main sini. Main nak betul. Katanya main tengok arwah suami dia. Arwah suami dia. Tiap-tiap hari dia akan main. Nak betul pelan-pelan main macam doa kat suami dia. Hari ni kak tu bagi ayak. Ayak melo dengan nasi lemak untuk sedekah pahala tu kat suami dia. Hari-hari dia suruh sedekah pahala kat suami dia.